Tragedi supir truk yang menggebuk oleh dua orang anggota polisi yang viral di media sosial berujung damai. Supir truk berinisial AF, warga asal Klaten, Jawa Tengah, diduga telah melakukan kesalahannya ini membawa barang muatan yang berlebihan. Menurut Kapolres Jombang, AKBP Muh Nur Hidayat mengatakan, dua petugas anggota unit Turjawali berinisial W dan I dalam video tersebut tengah melakukan tugasnya. Di tengah melakukan tugasnya, mereka mendapati pengendara supir truk yang terlihat membawa barang muatan yang melebihi kapasitas. Sementara AF mengira bahwa dua polisi tersebut sedang mengejar dua pengendara sepeda motor yang kebetulan berada di belakangnya. Setelah dua anggota polisi berhasil menghentikannya, mereka meminta kunci truk pengendara dari kaca samping. Hingga kini, dua anggota polisi dan seorang supir truk tersebut diakhiri secara damai dan kekeluargaan. Kalian kaya. Tuh.